Baik, saudara. Sekarang kita bintas langsung ke Arafah, Mekah Al-Mukarramah bagi mengikuti khutbah Arafah yang bakal disampaikan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dari salah satu maktab perkhemahan Jemaah Haji Malaysia. Dan untuk makluman semua, khutbah turut dibacakan serentak beberapa tokoh agama di 14 maktab perkhemahan Malaysia yang lain. Pandangan Allah, kerana kita di sisi Allah tidak ada apa-apa bezanya. Allah tidak memandang pangkat kita, tidak memandang harta kita, tidak memandang kedudukan kita, warna kulit, apatah lagi darjat kita. Kerana yang dilihat dan disaksikan oleh Allah SWT adalah takwa kita kepadanya. Sebab itulah kita melaksanakan haji ini sebagai rasa takwa yang seutuhnya kepada Allah SWT. Takwa dengan memahami maknanya yang sebenar, bukan sekadar lafaz di bibir semata-mata. Apa makna takwa, sidang hadirin? Apa makna takwa yang perlu kita fahami? Sayyidina Ali karamallahu wajha menyebut arkan takwa al-arba'. Takwa ada empat rukun untuk kita memahami. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Kita merasa takut hanya kepada yang maha perkasa, yakni Allah. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang kita lebih takut kecuali Allah SWT. Yang kedua, tidak cukup hanya takut, tidak cukup hanya rasa geron. Kita merasa apa yang disebut sebagai Sayyidina Ali yang disebutkan al-amal bitanzil. Kita beramal melaksanakan apa yang disyariatkan, yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Kita merasa cukup. Kita merasa cukup dengan apa sahaja yang dikurniakan kepada kita, walaupun sedikit. Yakni sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang keempat, al-isti'dad li yaumir rakhil. Kehidupan kita di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mempersiapkan diri kita berhadapan dengan hari di mana segala amalan kita akan dihisabkan. Sidang hadirin hadirat duyufur rahmat, memahami takwa inilah amat penting untuk kita sama-sama hayati di padang Arafah ini sebagai tanda kita melaksanakan haji, yakni syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana 1400 tahun yang lampau, wasiat yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, kekasih yang kita sama-sama rindui, di tempat inilah, di padang Arafah inilah baginda berpesan berulang-ulang kali bahawa tidak ada bezanya antara kita darjat maupun pangkat. La farqa baina arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada bezanya antara Arab maupun bukan Arab. Yang diperhatikan oleh Allah hanyalah takwa kita. Sidang duyufur rahman, takwa juga memberi isyarat bahawa kalau kita gagal menzahirkan takwa di dalam kehidupan kita, lihatlah apa yang berlaku di keliling kita. Apa yang berlaku di keliling kita kerana kita tidak menzahirkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita ingkar kepada perintah Allah. Kita ingkar kepada wasiat Nabi SAW. Nabi berulang kali di tempat inilah, di padang inilah, di dalam khutbahnya yang terakhir, Nabi menyatakan kewajipan untuk kita sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Di dalam khutbahnya yang terakhir, Nabi menyebut taraktu fikum amrain ma intamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu Rasul. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu benar-benar berpegang kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lama. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kadangkala kita hanya bercakap sahaja. Kita hanya menyebut sahaja kita ini bertakwa kepada Allah. Tetapi apakah ia masuk ke dalam lubuk hati kita? Di padang Arafah ini menjadi saksi. Apakah kita berdusta kepada Allah SWT? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, salah satu manifestasi takwa adalah untuk menjaga persaudaraan sesama kita. Sidang hadirin dan hadirat, itu jugalah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga hubungan kita, menjaga persaudaraan kita, menjaga kasih sayang sesama Islam. Sesama Islam sesama satu akidah. Ia tidak bermakna kita melakukan dosa itu maka terputus segala hubungan kita. Kerana yang penting Nabi sebut, man qala la ilaha illallah haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Atau kama qala, siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka haram baginya darahnya, hartanya dan maruahnya. Maknanya menjadi kewajipan kepada kita menjaga ukhuwah ini, menjaga persaudaraan sesama kita. Sebagaimana di dalam suratul Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya saudara-saudara Islam ini semuanya bersaudara, orang-orang Islam ini bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah kalau ada sedikit sebanyak persengketaan. Kenapa? Wattaqullah, kerana ia merupakan manifestasi takwa. La'allakum turhamun, barulah Allah akan merahmati kita. Sidang hadirin duyufur rahman, kita berada pada zaman di mana umat Islam begitu mudah diperkotak-katikkan. Di mana-mana saja umat Islam hari ini dilihat begitu lemah sekali. Kita mudah saja dikecil-kecilkan maruah kita oleh musuh-musuh Islam. Kenapa berlaku sedemikian? Kenapa umat Islam yang satu ketika begitu hebat, umat Islam membentuk satu tamadun, jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam yang lampau, bukan kerana musuh itu kuat, bukan kerana perkasanya puak-puak yang membenci Islam, tetapi sejarah telah membuktikan bahawa setiap apa yang kita lakukan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Sesungguhnya segala kebobrokan, segala kefasadan, segala keporak-porandaan dan kerosakan di atas muka bumi Allah ini, di daratan maupun di lautan, adalah kerana tangan-tangan manusia sendiri, tangan-tangan kamu sendiri. Dan Allah mahu menzahirkan kepada kita sebahagian daripada perbuatan-perbuatan kita ini. Supaya apa? Supaya kita kembali bertaubat kepada. Baik saudara, alhamdulillah seluruh rakyat jemaah Malaysia yang berada di Arafah kini sedang berwukuf. Dan sebentar tadi kami telah bawakan secara langsung dari Arafah Mekah Al-Mukarramah untuk kita ikuti sedikit khutbah Arafah yang telah pun disampaikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.